Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Book of the Week. Hari ini saya Daryl Adam masih bersama dengan Bapak Christian F. Guswai, penulis buku How to Manage Retail Shrinkage and Loss Prevention. Ini sebuah buku yang berisi panduan lengkap bagi para retail untuk mengendalikan penyusutan dan mencegah kehilangan. Nah, kalau Anda pengguna akun Facebook, itu saat ini kami live di akun Facebooknya at Guswai. Jadi Anda bisa melihat di covernya. Karena saya coba akan mungkin berkenan Pak Christian lagi mengangkat bukunya. Jadi secara audio saya coba terangkan bagi Anda yang tidak melihat di live Facebooknya Pak akun dari at Guswai. Buku ini didominasi memang warna putih ya Pak ya. Warna putih di cover utamanya. Kemudian ada uang ini yang mengalir jatuh. Kenapa nggak diambil sih Pak? Dan di situ ada kasir. Dan di bagian belakangnya memang sengaja di blur. Itu sepertinya sebuah peritel ya Pak ya? Retail, toko retail. Toko retail ya, toko retail. Dan ada judul How to Manage Retail Shrinkage and Loss Prevention. Berapa harga buku ini Pak? Buku ini kalau di Jawa dijual Rp98.000. Rp98.000 ya? Okay. Iya, karena kalau di luar Jawa saya dengar harganya berbeda. Oh gitu, nah jadi buat Anda sebenarnya yang mau cari buku ini, khusus bagi Anda seorang retail mungkin, pebisnis UMKM atau pebisnis lainnya, itu bisa mendapatkan buku ini di toko buku Gramedia dengan harga Rp98.000. Ini berarti ada di rak bisnis ya Pak ya? Di rak bisnis. Kalau saat-saat ini masih ada di pajangan di New Arrival, buku-buku baru. Pendatang baru. Iya, buku pendatang baru. Kapan di-launching buku ini Pak? Buku ini di-launching bulan lalu, 7 April 2018. Okay. Respon dari pelaku pebisnis retail saat tahu ada buku ini, karena ini kan satu masalah yang bisa dibilang krusial, yang harus benar-benar ekstra perhatian ya untuk bisa menghilangkan atau meminimalkan shrinkage ini. Ya, buku ini salah satu buku yang sebenarnya ditunggu-tunggu, karena banyak sekali permasalahan masalah shrinkage ini terjadi, baik ketika di proses konsultasi, proses training, ini topik yang menarik, menjadi pertanyaan yang pada umumnya dilakukan oleh pelaku bisnis, karena menurut mereka ini merupakan ancaman bagi bisnis mereka, karena memang ada beberapa fakta di mana retail yang tadinya jumlahnya sudah banyak dan harus menutup bisnisnya, salah satunya dikarenakan ketidakmampuan mengendalikan shrinkage. Ketidakmampuan mengasingkan. Oke, kita ke WhatsApp dulu Pak. Ini sudah ada Ibu Evi di Medan. Ini komentar dari Ibu Evi mengatakan demikian. Faktor eksternal justru bukan hambatan, malah jadi sebuah motivasi Pak untuk lebih aksi. Faktor internal bagi pelaku retail tradisional seperti menghabiskan stok alias kembali modal, baru restock lagi katanya. Padahal konsumen kan maunya yang baru dengan banyak pilihan. Nah itu gimana kira-kira Pak dengan kasus itu? Ya, faktor penentu penjualan itu pada pokoknya ada 4 ya, selain yang pertama harga, kemudian juga assortment atau pilihan. Seperti yang dikatakan tadi oleh Ibu Evi bahwa konsumen membutuhkan produk baru, pilihan barang. Nah, tapi juga jangan lupa bahwa setelah itu adalah menjamin ketersediaan, availability, menjamin ketersediaan. Nah, jadi kita harus memastikan bisnis kita sehat sehingga kita tidak pernah kekosongan untuk barang-barang yang sangat dibutuhkan oleh konsumen. Iya. Oke, okay. Pak, saya tertarik untuk membahas mengenai bab 12 ini, ada mengukur penyusutan dengan stok oknum. Nah, kan, tadi kan di awal juga Bapak mengatakan stok oknum itu adalah satu hal yang perlu sering dilakukan atau mungkin harus dilakukan kalau Anda ingin mengetahui bagaimanakah penyusutan terseringkai sehingga loss prevention itu bisa dikatakan minimal. Ya. Apa step yang dilakukan dengan stok oknum sendiri? Untuk mengukur keberhasilan kita mengendalikan shrinkage, yang harus kita lakukan adalah melakukan stok oknum secara berkala. Stok oknum sendiri ada 2 jenis, yaitu stok oknum parsial, stok oknum yang tidak keseluruhan, makanya dinamakan parsial. Tetapi ada juga stok oknum global, jadi keseluruhan barang yang ada di toko atau di gudang itu dilakukan perhitungan secara fisik. Yeah. Nah, apa yang harus dilakukan ketika kita ingin melakukan stok oknum? Stok oknum dimulai dengan persiapan. Harus sangat siap, dan proses persiapan sendiri itu memakan waktu yang relatif banyak. Apalagi kalau kita tidak atau terlatih ketika
melakukan stok hopnam. Apa saja yang harus disiapkan? Dengan jumlah barang, kalau tergantung ukuran bisnis tentunya, jika jumlah barang yang dikelola puluhan ribu, maka tentu lebih sulit proses persiapannya. Persiapan yang paling utama adalah proses perapian barang. Barang harus rapi, karena pada hari perhitungannya nanti kita melibatkan banyak personil, barang yang harus dihitung banyak sekali. Jika kita tidak siap, barang tidak rapi, maka proses perhitungannya akan menjadi lama, menjadi lama sekali. Kemudian ada sistematika kerja di dalam stok hopnam sendiri yang harus atau boleh dikatakan prinsip. Seperti begini, perhitungan itu tidak bisa dilakukan hanya satu kali. Kenapa? Karena kita harus yakin apa yang kita hitung itu benar. Kalau dilakukan satu kali, terus apa jaminannya bahwa yang dihitung tadi benar? Nah, maka secara prinsip stok hopnam itu selain persiapan yang matang, pada hari H kita juga harus melakukan perhitungan secara dua kali. Nah, sebenarnya apakah proses stok hopnam itu sulit? Jika persiapannya baik, pelaksanaannya juga sistematis, sebenarnya stok hopnam itu adalah proses yang sederhana, bukan proses yang sulit. Teknologi membantu. Teknologi POS system itu membantu banyak dalam proses stok hopnam. Belakangan dengan adanya teknologi yang makin maju, proses stok hopnam sendiri dipermudah. Katakan stok hopnam sebelumnya kita harus lakukan dengan menggunakan kertas form dan form perhitungan, tetapi belakangan kita bisa lakukan dengan paperless, tanpa form, tanpa kertas, dengan menggunakan PDT, portable data capture itu. Nah, itu yang bisa dilakukan oleh pelaku bisnis. Oke, Pak, dengan harga buku Rp98.000, ini siapa sih yang wajib senantiasa untuk baca buku ini, Pak? Buku ini memang bagian dari Retail Excellence Series. Jadi tentunya pelaku bisnis retail, mau format apapun, ukuran apapun, dari UMKM sampai hypermarket. Kemudian jenis bisnisnya apa? Saya katakan semua. Mau itu bisnis spesialis, department store, supermarket, spesialis katakan toko sepatu, toko baju saja, sampai ke dep store, membutuhkan pengetahuan dari buku ini. Bahkan sebenarnya bukan hanya peritel yang seharusnya mengetahui atau mempunyai pengetahuan tentang bagaimana mengendalikan shrink cash, tetapi juga bisnis distribusi yang dimana ada proses keluar masuk barang. Kemudian bisnis hotel, bisnis restoran, semua membutuhkan pengetahuan tentang bagaimana mengendalikan shrink cash. Oh, berarti bisnis jasa, hospitality juga termasuk harus mengendalikan shrink cash, ya? Sebenarnya yang lebih banyak berurusan dengan barang. Bukan jasa. Baik, jadi buku ini dibanderol dengan harga Rp98.000. Jadi kalau Anda mau carinya di PT Buku Gramedia Pustaka Utama, itu Anda bisa langsung mendapatkannya di rak bisnis. Dan seperti yang sudah di secara audio tadi saya coba ceritakan, bahwa didominasi dengan cover warna putih, ada mesin kasir di sana dengan uang 100 ribuan pada tumpah ini ke bawah. Dan ini ada sosoknya Pak Christian F. Guswaitzer. Ini agak beda, hari ini beliau tampilnya smart casual, tapi di sini agak formal sekali. Dan dituliskan how to manage retail shrinkage and loss prevention. Jadi semua panduan lengkap bagi peritel untuk mengendalikan penyusutan dan juga mencegah kehilangan itu dijabarkan di buku ini. Kalau boleh saya sedikit informasikan, ada sekitar 161 halaman termasuk lampiran ilustrasi, ya Pak, ya? Betul. Berapa lama Bapak membuat buku ini, Pak? Buku ini disiapkan lebih kurang 1 tahun. 1 tahun? Iya. Ini berarti buku yang ke? Buku ke-9 dari Retail Excellence Series. Oh, ada keterkaitan nggak dengan seri-seri sebelumnya? Ada. Di beberapa tentu ada keterkaitan dengan buku-buku sebelumnya, karena di buku ini mengcover proses bisnis, kan? Mulai dari barang datang sampai barang terjual. Sementara di buku-buku sebelumnya ada yang lebih fokus ke urusan operation, tetapi tidak membahas bagaimana pengendalian shrink cash secara menyeluruh. Tetapi di buku sebelumnya sudah ada pembahasan bagaimana shrink cash ini bisa menghabiskan margin pelaku bisnis, mengakibatkan mereka kurang untung.
Oke, okay. Iya. Baik, kita break dulu ya Pak ya. Baik. Nanti kalau boleh sedikit diajarin sambil sekolah kehidupan nih, SOP seperti apa sih yang dilakukan untuk bisa meminimalkan shrink cash dan hingga loss prevention itu terbilang sangat kecil. Nanti kita coba bahas lebih jauh. Baik. Anda jangan kemana-mana, kami segera kembali.